Pada dasarnya wajar jika wanita mengalami nyeri atau rasa sakit saat halangan atau menstruasi. Nyeri haid yang terkait dengan kondisi medis tertentu cenderung memengaruhi wanita yang lebih tua. Kondisi medis yang dapat menyebabkan nyeri haid meliputi endometriosis hingga penyakit radang panggul. Selain itu, penggunaan alat kontrasepsi juga bisa menyebabkan nyeri haid yang tidak wajar. Umumnya berapa lama nyeri haid berlangsung? Nyeri haid biasanya dimulai saat pendarahan dimulai, meskipun beberapa wanita mengalami nyeri beberapa hari sebelum dimulainya haid. Rasa sakit biasanya berlangsung 48 hingga 72 jam, meski bisa bertahan lebih lama. Perlu diketahui, bagi gadis yang baru saja memulai halangan pertama mereka, mungkin akan terasa lebih sakit. Biasanya nyeri haid yang tidak memiliki penyebab yang mendasari cenderung membaik seiring bertambahnya usia wanita. Banyak wanita juga merasakan rasa sakit yang membaik setelah mereka memiliki anak.